Seorang remaja 16 tahun hilang ketika menyertai acara maraton Gunung Gajah Teruk di Skayu, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Dia dikatakan hanya melalui pusat pemeriksaan pertama trek perlumbaan. Ahmad Rafiqin Azman bagaimanapun tidak kelihatan hinggalah ke garisan penamat. Sesi mencari dan menyelamat masih gagal menjejaki remaja berkenaan. Dengan kekuatan 90 anggota bomba, polis dan Jabatan Pertahanan Awam, operasi dilancar sejak petang semalam. 4 ekor anjing pengesan turut digunakan. Ketua Zon 1, Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Wan Azmi Ahmad, ketika ditemui berkata, pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa tersasar dari trek perlumbaan. Kalau mengikut laluan trek itu, 100% trek kita dah cover. Tapi tidak ada sebagai tanda. Kita tidak akan hentikan operasi mencari. InsyaAllah kalau malam ni sekiranya cuaca mengizinkan, kita dia maklumkan kepada pihak menganjur. Sepanjang trek itu ada seramai 40 orang petugas menunggu. Dan juga di checkpoint itu ada 3 orang petugas. Maknanya untuk tersasar itu daripada perbincangan kita dengan pihak penganjur pagi tadi, agak mustahil lah, agak mustahil. Jadi tapi kita tidak menolak sebarang kemungkinan. Selain lokasi kejadian bercerun, hujan lebat turut menyukarkan operasi. Gerakan mencari dan menyelamat mangsa akan diteruskan sehingga lewat malam ini dengan bantuan Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Gong Badak, Kuala Terengganu. Kehilangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Kuala Terengganu ini disedari bapanya Azman Othman, 46 tahun, setelah Ahmad Rafiqin tidak muncul ketika dia mahu menjemputnya selepas acara berakhir jam 3 petang semalam. Dalam acara itu, Ahmad Rafiqin mengambil bahagian dalam kategori junior bagi jarak 12 km. Selepas menunggu beberapa jam, Azman yang juga penolong pengarah Jabatan Pelajaran Terengganu memaklumkan perkara itu kepada penganjur, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Terengganu dan Persatuan Kembara Negara. Laporan polis turut dibuat. Difahamkan sebelum acara bermula semalam, Ahmad Rafiqin tidur di sebuah khemah di lokasi acara itu bersama beberapa rakannya. Keluarga remaja berkenaan dalam pada itu menaruh harapan Ahmad Rafiqin Azman ditemui dalam keadaan selamat. Memangnya lah kalau nak kira daripada petang semalam sampai hari ni kan, orang kata dah 2 hari. Okey, dah 1 malam. So memangnya kalau boleh saya nak dijumpa hari ni. Kita sedaya upaya lah, sedaya upaya. Apa pun jua cara kita nak. Apa pun jua, apa pun ada pilihan yang kita dapat buat, kita akan buat. Sebelum dia selalu masuk larian lah apa, semua aktiviti. Dia memang aktif, dia memang aktif. Budak boarding school lah tu kan, memang dia aktif. Ibu mangsa Rashidah Abdul Wahab bagaimanapun enggan ditemu bual dan masih terkejut dengan kejadian menimpa anaknya. Abang mangsa Ahmad Ridwan Azman, 27 tahun, seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Hulu Terengganu yang sepatutnya menyertai acara itu bersama Ahmad Rafiqin terpaksa membatalkan penyertaannya di saat-saat akhir. So I'm very positive that we'll find my brother. I'm sure that we will find him, just a matter of time. Cuma sekarang ni, kalau dia punya kesulitan dan kesukarannya, dengan patut cuaca dan juga tempat lah. Sekarang itu saja. Kami, walaupun kami sekarang tadi pun, kami dah berpecah kepada 3 grup dan dalam tu kami juga berpecah kepada menjadi lagi banyak grup. Dari grup kecil dan juga kami guna K9, unit anjing polis dan juga anjing bomba. Dan kami, mereka masih lagi mencari lah sekarang ni. Seorang kanak-kanak lelaki berusia